Halo The Jackmania seluruh dunia, selamat datang di channel Jackspot. Channel ini berisi tentang update terbaru berita seputar Persija. Sebelumnya, jangan lupa nge-like, share, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Persija Jakarta. Persija juara. Persija Jakarta siap menuju ke papan atas klasemen Liga 1 dengan mengalahkan Persita Tangerang. Jika menang melawan Persita, Persija Jakarta langsung melesat ke papan 3 besar dalam menggeser Persib Bandung di posisi ketiga. Persija Jakarta bakal memanfaatkan momentum kemenangan sebelumnya untuk memulai tren positif di Liga 1 2021-2022. Tim memastikan akan berusaha keras untuk menjaga momentum tersebut saat menghadapi Persita Tangerang pada pekan kelima di Stadion Pakansari Bogor, Selasa, 28 September 2021 malam. Seperti diketahui, Macan Kemayoran julukan Persija sukses memetik kemenangan saat melawan Persela Lamongan 2-1 yang merupakan kemenangan perdana hingga pekan keempat Liga 1. Tim yakin kemenangan atas Persela tersebut membuka jalur kemenangan Persija. Tugas Persija saat ini adalah menjaga tim tetap konsisten berada di jalur kemenangan. Saya pikir kami harus menjaga sikap positif dalam latihan dan pertandingan. Tidak ada cara lain kecuali untuk bekerja keras dengan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki tim, ujar pelatih Persija Angelo Alessio. Kami harus berusaha untuk lebih baik dan berkembang untuk memperbaiki setiap kelemahan sehingga momentum kemenangan itu akan selalu menyertai kami di setiap pertandingan, katanya. Hal senada juga diungkapkan pemain Marco Motta, fullback asal Italia tersebut mengakui hasil manis yang didapat timnya pada pekan keempat mengangkat mental tim. Saat ini, dia dan pemain sudah sepakat untuk melupakan hasil tersebut, namun kemenangan tersebut bak candu yang membuat mereka ingin merasakan kembali. Tim pun menegaskan keinginan besar untuk memetik kemenangan. Karena kami ingin sekali memenangi pertandingan dan bekerja keras untuk hasil terbaik, pertandingan kemarin sudah selesai, kami harus fokus pada pertandingan selanjutnya. Persija Jakarta siap untuk ketiga besar klasemen Liga 1 menggeser Persib Bandung. Inilah prediksi line up Persija Jakarta melawan Persita Tangerang. Di posisi penjaga gawang, Persija Jakarta masih dipastikan akan menurunkan Adik Silen Gipio untuk menggantikan Andri Tani. Sementara itu, di pemain belakang, kala menghadapi Persita Tangerang, Persija Jakarta dipastikan akan menurunkan duet Ian Mota bersama Otavio Dutra. Sementara itu, untuk posisi bek sayap, Persija Jakarta lawan Persita Tangerang akan menurunkan Marco Motta di posisi bek kanan. Sementara itu, untuk posisi bek kiri ada Rejaldi Hehanusa. Di posisi pemain gelandang, Persija Jakarta saat menghadapi Persita Tangerang sudah dipastikan akan menurunkan Rohit Chan yang menjadi man of the match, yang kemungkinan besar akan berduet dengan Tony Sucipto. Sementara itu, untuk di posisi pemain sayap ada Alprianto Niko yang mencetak gol kemarin. Kemudian ada Osvaldo Haai. Untuk posisi striker, Persija Jakarta kala menghadapi Persita Tangerang yakin akan menurunkan duet Marco Simic bersama Taufik. Itulah prediksi line up Persija.